Oke selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Wanto ya. Kali ini saya akan membuat rangkaian relay untuk Suzuki address Dimana relay ini tujuannya untuk mensaklar uh, kelistrikan lampu, dimana lampu itu kepingin saya ketika dikontak. Itu seperti mobil itu ya, jadi dikontak, bisa disaklar, dan ketika di starter si kelistrikan lampu itu mati. Jadi ketika di starter kelistrikan lampu mati semua hanya si aki itu hanya e, mensuplai si e, starter elektriknya saja, jadi hanya menyuplai si dinamo. Jadi mirip-mirip mobil. lah itu kepingin saya kali ini ya jadi untuk untuk rangkaian yang saya inginkan kali ini saya membutuhkan relay serta apa ya kabel-kabel yang diperlukan ya jadi motornya nanti kondisinya standar untuk saat ini motor saya menggunakan kelistrikan full web. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membuat skemanya terlebih dahulu. Ini saya kita gambar dulu lainnya, Sebentar. Oke ini relay kecil ya. Saya di sini ada relay kecil. Mungkin kalau kawan punya relay yang berbeda bisa melihat rangkaian-rangkaiannya di masing-masing relay. Kalau yang ini kan sebelah bawah ini sama ini ini dan ini kan pemicu ya. Terus ini apa namanya ya? Ketika belum dinyalakan ini sama ini nyambung. Ketika relay dinyalakan ini sama ini nyambung. Kita gambar lainnya seperti ini kemudian nanti ini ada kontak kunci ini ada kabel ya mau dapat kontak atau mau dapat yang di speedometer itu bisa ya lebih gampangnya aja ya ini biasanya aki positif aki yang ini menuju ke ke instalasi juga ya ini warnanya oranye kalau nggak salah ini ini warnanya oranye Ini kita curi, kita ambil apa ya? Namanya kita jumper ya, kita jumper menuju ke sini. Kemudian yang satunya lagi ini menuju kemana? Ini akan saya dapatkan pada relay. Biasa dikatakan bengkel bendik ini juga relay, ini relay bendik ya, untuk starter ya. Ini kita ibaratkan dapat. Dapat starter yang di tangan, starter tangan tombol uh, switchnya switch starter. Kelihatan enggak switch starter tangan kanan ini? Pemicunya ini hasilnya ya ini. Kemudian, ini menuju ke dinamo, ya. Ini menuju ke dinamo, menuju ke sini. Ini menuju ke positif. biasanya begitu tuh pendek itu seperti itu tuh ini mungkin lebih rumit, rumit lagi ya, tapi yang jelas ini pendek starter hasilnya ini kan ke sini tuh ke dinamo lah dinamo ini uh, yang sebelah hasilnya hasilnya starter ini yang pendek kita larikan ke sini. <tuh> Jadi kita, yang kita pahami adalah uh, negatifnya si relay milik kita ini kita dapatkan di kabel yang menuju ke dinamo. Terus kemudian. nanti kita menuju ke sini eh, sebenarnya kita menuju ke sini oh ya benar oke okay. karena relay ini kan nih nanti kalau mau kalau menyalakan ini tengah ini ke eh, terhubung dengan pin yang sebelah ini berarti ini hasil hasil akhirnya si saklar yang Nanti ini menuju ke lampu, menuju ke jaringan lampu. Kalau punya saya nanti menuju ke kiprok, ke soket kiprok, ke soket kiprok yang kaki nomor berapa ya? 1, 2, 3 kayaknya ketiga ini dengan negatif negatif eh ini kan ya negatif positif lampu ini pengisi pengisian kurang lebih seperti itu ya ini adalah lagi saklar ke ke saklar kemarin yang pernah saya buat videonya sekiranya jelas enggak ya nih Oke okay. Oke okay, sepertinya sudah cukup benar Tapi kita praktekkan yuk <tuh> Kita praktekkan Kita buat rangkaiannya kita pasang di motor ya, yuk! Oke, seperti ini ya, sama seperti di skema kertas. Untuk milik saya seperti ini, ini pakai bekas kabel-kabel bekas. Ini cuma nanti dua merah dan hitam. Merah dan hitam ini hitam nggak kepake, cuma kepake merahnya saja. Langsung ke sini, ya seperti ini. Positif dari aki merah. Kemudian ini dapat oranye nanti. Ini dapat. Dapat saklar dari kontak ini, hasilnya ke instalasi lampu pakai sekring. Untuk yang putih ini, nanti ketemu di hasilnya si pendek atau hasilnya relay yang menuju ke dinamo. ini ini nanti jadi negatif ketika tidak ada aliran listrik ini karena ada lilitan di dalam nih. jadi negatif si negatif si apa namanya dari bodi ini nanti nyambung ke sini ini menjadi negatif ya ini positif ini jadi negatif ketika tidak ada aliran listrik di sini ya gitu Oke, kita pasang di motornya, yuk. Oke seperti ini kita pasang di motornya yuk Oke kita di, sudah di depan motor Kita sudah di depan sepeda motornya Ini ada relay di sini untuk relay starter atau pendek kita ambil salah satunya ya Nah, kita lepas dulu ini. Nah, ini seperti yang saya bayangkan hmm. tadi ya pakai skema kertasnya tadi ya ini pemicunya yang ini hasilnya nah ini nanti kita cari yang bukan positif dari aki kita nanti lihat, lihat. kita cari yang ke ke starter eh, ke dinamo kita kita sambungkan di sini kita cari dulu yang mana ini kanan atau kiri menggunakan multimeter nah di sini sudah diketahui bahwa positifnya ada di sebelah sini berarti ini dari aki kemudian ini negatif hitam berarti ini yang nanti kita sambung

Oke, okay, dapat yang negatif yang sebelah sini ya, negatif tadi. Oke, sampai klik. Kemudian kita kembalikan lagi. Ke tempatnya. Ini yang titik kita Kemudian yang merah pemicunya kita sambungan ke kabel soket ini hasil dari kontak ya hasil dari kontak ini warna oranye kita sambung ke sana kita dapat orangnya ya seperti ini ya ini kebetulan punya saya ada kiproknya Mio full web bagi yang belum full web saya kira metode seperti ini bisa ya Kita coba. Oke okay, demikian ya pemasangan pemasangan relay pada Suzuki Atres gunanya untuk mematikan saat starter aja. Oke okay, demikian video dari saya semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.